One, two, three, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya daripada Pertubuhan Pergerak Ekonomi Islam Malaysia, PEMA. Okey, Presiden PEMA. Yang ini hari ini membuat penyerahan lah, ada sedikit lah bantuan daripada ahli-ahli kita kepada tim gerobok rezeki ini yang dikotai oleh Tuan Haji Asnan daripada Masjid Lavender. Dan dia juga penasihat kepada Pertubuhan Pergerak Ekonomi Islam juga, PEMA. Jadi dekat sini kita, walaupun rakyat apa, ahli kita di Kuala Lumpur, ahli kita di Selangor, di Kelantan mana, ada sumbangan sikit yang kita serahkan pada hari ini, untuk apa ni. So kita harap benda ni dapat manfaat kepada, berkat kepada ahli kita juga dan penerima-penerima juga. Okey, dengan ini ini sistem yang pertama yang dibuat di sini. Saya pun pelik dan hairan dan rasa macam excited juga, di mana gerobok rezeki ni kepada kebetulan, gerobok rezeki tu datang dengan idea orang minta tolong, susah putus semangat dengan ada je kuman COVID-19 ni. Jadi putus putus pendapatan, terutama orang-orang yang gaji harian ni. Dan saya pun tak, memang tak segan lah mengatakan kebetulan pusat Lavender Hike ni ditempatkan oleh orang-orang yang ternama lah. Di boleh dikatakan orang Kuala Lumpur pun ada apa semua, ya, pusat Lavender Hike di Taman Lavender Hike. Jadi kita kepercayaan dengan aktiviti yang dibuat oleh Tuan Haji Asnan tu, kemudian kita dapat collect beratus-ratus ribu untuk membantu kepada yang memerlukan. Okey, jadi kita harap benda ni boleh menjadi berterusan. Kebetulan pada hari Ramadan pula, lagilah beberapa berkat. So sekurang-kurangnya saya harap NGO lain pun dapatlah memberi sokongan dan bantuan pada program yang bermanfaat ini.